Halo. Halo, semuanya enak? Baik, acaranya sebentar lagi kita mulai. Semuanya sudah siap, are you ready? Terus kita sama-sama ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya awali ini dengan pagi-pagi. Sahabat SAE, siap Buma. Buma. Iya. Baik, hari ini adalah hari perdana Buma virtual activities, yaitu jaga klik, jaga jarak, tetap klik. Oke, kurang centil ya. Baik, kita ulangi, jaga klik, jaga jarak, tetap klik. The first virtual channel of Buma Employee and Family. Baik. Di mana kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi saya akan memperkenalkan nama saya.
Nama asli saya adalah Muhammad Sipri. Saya dari Seksen Produksi Site 5 IPR. Baik, nama samaran saya atau nama beken saya di sosial media adalah Sipri Kimbum. Kalau mau kenal saya lebih dekat, silakan follow Instagram saya SHEEFLY_KHIMBUMM. Oke. Hari ini saya akan diberikan kesempatan untuk membawakan acara sesi tanya jawab bersama Bumawan, yaitu orang pertama atau orang nomor satu di Buma, yaitu Bapak Ronald Sutardja. Halo Bapak Ronald Sutardja. Bapaknya sudah gabung apa belum? Halo, halo semua. Mana Bapak, mana? Ada oh, di sini itu Bapak. Okay. Apa kabar, apa kabar? Ya, halo Bapak. Ya, salam kenal Bapak. Apa kabar? Cucuku tak patah nih. Sehat. Baik, sehat-sehat. Terima kasih, terima kasih. Oke. Okay. Thanks ya, ya kalian sibuk terus sih. Sehat. Kamu di mana sekarang di site? Bukan, Pak. Saya lagi di rumah karena ada di off-kan. Iya. Oke. Oke, oke. Tapi tapi kita tetap fix, tetap semangat. Oke. Okay. Baik Bapak. Amin. Berbicara tentang Bapak, saya tahunya kemarin kan pas masuk di ruang meeting itu ada namanya direktur utama Buma, pertama Bapak Ronald Sutardja. Saya bilang pasti orangnya luar biasa banget, macam namanya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Jangan disamain sama Donald Trump, itu payah itu mah, terlalu kasar itu. Enggak, maksudnya hebatnya gitu loh, Pak. Jadi Presiden Amerika Serikat luar biasa sekali kan. Nah, dalam kesempatan ini saya senang sekali loh Pak. Saya seperti mimpi aja dikasih kesempatan emas dari teman-teman HO. Terima kasih memberikan saya kesempatan bisa berbicara langsung sama Bapak Ronald Sutardja. Oke. Okay. Sip. Oke, okay. Sebelum saya masuk ke sesi game atau tanya jawab, saya akan menyapa teman-teman. Terutama teman-teman yang saya sapa adalah dari Buma Tabang IPR. Halo Buma Tabang IPR. Ini suaranya. Halo. Apa kabar? Saya selalu mendoakan kalian selalu sehat, selalu baik dalam di site Buma IPR. Selalu semangat dengan aktivitas hari-harinya. Baik, selanjutnya saya akan menyapa teman-teman dari Buma IBB. Halo, salam kenal dari saya, Sipri Kimbum. Bingungan. Ada masih tersambung? Ya. Baik, selanjutnya saya akan menyapa teman-teman yang ada di Buma Kideko. Halo Buma Kideko, salam kenal dari saya Sipri Kimbum. Ya, tidak lupa juga buat tidak mengurangi rasa hormat saya apabila dari sat-sat lain, dari semua manusia Buma yang luar biasa, salam kenal dari saya. Saya ucapkan salam juga buat keluarga paguyuban Buma. Halo. Baik, kita kembali lagi ke sesi tanya jawab. Mana Bapak Ronald tadi? Ya. Halo Bapak. Halo, halo, gimana? Halo, sudah kopi? Kopi, kopi ya. Kopi Sipri. Kopi lagi. Kopi lagi, Der. Sehat terus ya, Pak. Oke. Amin, amin, mulai, amin. Tuhan melindungi kita semua ya. Ya, aman. Tapi jelas saja ya, Pak. Jelas. Dengan ini, jelas. Jelas. Ya, kalau jelas, sebelum saya memulai sesi game, saya akan menjelaskan pertanyaan. Di mana saya akan bertanya kepada Bapak dengan mengajukan dua pilihan. Dan Bapak boleh pilih salah satu dengan alasan singkat. Oke. Okay. Nah, saya akan... Ini, Bapak ada gelas di sana, Bapak? Saya bawa gelas Duralex mereknya, Pak. Nggak ada, nggak ada. Ya. Nggak ada? Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak apa-apa, ada. Yang penting Bapak kopi aja.
Ini gelas mama saya, Pak ya. Enggak pecah kok nanti kalau dipukul. Oke. Okay, saya akan bertanya kepada Bapak dengan diawali membunyikan gelas. Kodenya okay. Dan mengakhiri pertanyaan dengan membunyikan gelas. Nah, begitu juga sebaliknya dengan Bapak. Bapak akan menjawab pertanyaan dengan membunyikan gelas dan mengakhiri jawaban dengan membunyikan gelas. Oke. Ya. Sudah kopi, Bapak? Kopi. Yep. Kopi. Oke, kalau tidak kopi, boleh kita mulai pertanyaannya? Silakan. Jadi tegang nih, Sipri. Oke. Kayaknya mau diinterogasi. Pak, ini kata kunci dari saya ya, Pak. Jangan yeah. terlalu memandang saya, karena Bapak bisa terpesona. Oke. Yuk. Karena saya salah satu bos yang cetar, ulala, manja, penuh kasih sayang dan cinta. Yuk. Oke, baik, kita akan mulai, Pak ya. Setiap pertanyaan akan diawali dengan kata mending apa. Nah, mending apa? Tidak menggunakan sosial media sama sekali atau oke, saya lupa jadinya, Pak, gara-gara memandang Bapak yang terlalu berwibawa ini. Aduh. Tadi kan peraturannya harus membunyikan gelas dulu. Oke, kita bunyikan. Okay. Belum mulai pertanyaan. Nah, yeah. Mending apa? Tidak menggunakan sosial media sama sekali atau tidak nonton TV sama sekali? Wah. Mending tidak nonton TV sama sekali. Ting. Alasannya? Alasannya dua. Satu, kalau TV itu dulu saya pakai TV jadi untuk di-stress. Sekarang jadi kalau nonton TV jadi malas. Ingat dulu untuk waktu stres. Jadi saya kalau nonton TV lebih dari 15 menit, 30 menit jadi rasa stres. 30 menit pertama oke, stres itu stres. The second one, yang the most important, yang paling utama, social media adalah cara untuk ada interaksi orang. Kalau tidak ada interaksi orang secara fisik, social media cara interaksi. Menurut saya interaksi itu luar biasa pentingnya. Ya. Jadi social media harus ada. Oke. Okay. TV boleh enggak? Oke. Okay. Oke, saya setuju sama Bapak karena di mana di zaman sekarang di era modern manusia tidak pernah lepas dari sosial media. Bangun tidur aja mereka sudah pegang HP, enggak cuci muka, enggak apa-apa, bangun sudah mana HP itu begitu. Jadi informasi apa-apa semuanya diinput dari handphone, dari sosial media. Oke, Bapak, jawaban yang bagus. Selanjutnya kita lanjut lagi ya, Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua. Ya. Oke, mending apa? Oke, kita bunyikan ini sesuai dengan aturan ya. Ya. Mending apa, merasakan terbentuknya planet bumi atau merasakan hancurnya planet bumi? Ya bentuknya lah. Pilih yang mana, alasannya apa, alasan singkat. Ting jawabnya, mending terbentuknya planet bumi. Ting balik. saya rasa bumi kita masih sedang terbentuk ya, dan kita sebagai manusia-manusia di bumi ini atau di orang sebagai manusia itu sedang membentuk bumi kita ini. Nah, cara pertanyaannya sekarang bagaimana kita membentuknya untuk lebih baik atau membentuknya untuk lebih buruk ya. Ini yang kita sebagai umat manusia pertanyaan utamanya gitu. Untuk kalau saya pendapat saya gini. Oke. Good. Ya. Yeah. Oke, terima kasih Bapak. Jawabannya yeah. bagus sekali. Semua orang pasti pengen merasakan terbentuknya planet bumi daripada merasakan kehancurannya, Pak ya. Kalau namanya yeah. hancur ya berkeping-keping gimana gitu ya, menyakitkan pokoknya. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak. Pertanyaan yeah. ketiga. Ya. Yeah. Pertanyaan ketiga, kita bunyikan lagi sesuai aturan. Bapak,
Mending apa punya dua anak tapi tidak punya uang, atau tidak punya anak tapi punya 5 juta dolar. Punya anak tapi tidak punya uang. Mending mana daripada punya tidak punya anak tapi punya 5 juta dolar? Gampang sekali jawabannya. Anak itu jauh lebih penting dari segala macam di dunia ini ya, menurut saya ya. Kalau saya bisa meluk anak saya, meluk anak saya, bisa cium bau kepala anak saya, I don't need money, my life is perfect then and then ya. Jadi saya, menurut saya, anak itu luar biasa. Saya panggil anak saya my soul ya, artinya jiwa saya gitu ya. So saya di dunia ini saya ada 3 jiwa, istri saya, saya panggil my soul, dan 2 anak saya my soul. Jadi anak is much more important than any money there is gitu ya. Okay, jawabannya bagus sekali. Saya juga begitu Pak, meskipun saya belum ada pasangan, mungkin belum ada yang mau kali ya. Jadi saya juga kalau dikasih pilihan, saya pilih punya 2 anak daripada punya 500 dolar. Karena anak adalah masa depan aset kita di masa kita tua, mereka yang akan merawat kita. Betul tidak, Pak? Betul tidak semuanya? Actually, bukan, kalau kata saya bukan itunya ya. Kata saya lebih mikir gini, anak itu adalah gimana? Pemberian Tuhan kepada kita. Jadi menurut saya, saya nggak apa-apa kerja keras, saya nggak apa-apa harus capek, tapi saya pengen anak saya di dunia ini hidupnya lebih luar biasa lagi, untuk lebih luar biasa lagi. Nah, luar biasa bukan artinya uang ya, si pria, bukan maksudnya dia kaya, punya mobil, dia punya baju mewah, bukan itu ya. Tapi balik lagi ke poin saya, saya pengen anak saya yang dipinjemin Tuhan ke saya itu menjadi berkah di dunia ini ya. Ya, makanya tadi saya bilang kan saya lebih suka membentuk dunia daripada menghancurkan dunia ya. Saya pengen anak-anak saya itu menjadi berkah di dunia ini untuk membuat dunia lebih, membentuk dunia lebih bagus lagi gitu ya. So kata saya that's very important ya, untuk makanya saya nggak apa-apa capek kerja keras, kadang-kadang harus it's okay kata saya, karena anak saya menjadi berkah di dunia ini untuk membentuk dunia ini lebih bagus lagi. Dan memang kebetulan anak saya kan dipinjemin sama Tuhan aja gitu kan, ke kita gitu kan ya. Itu pendapat saya. Iya. Oke, terima kasih Bapak, pendapatnya bagus sekali. Sekalian itu curhat juga bagi saya. Oke, buat yang baru gabung, halo, salam kenal dari saya, host Ulala Manja, penuh cinta. Oke, baik Bapak, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang selanjutnya. Kan biar nggak tegang semua nih, pilihannya ini ada 2 Pak. Mending apa, jadi orang terlucu seperti saya atau jadi orang pintar seperti Albert Einstein? Lucu nggak Pak ya saya? Nggak lucu, lucuin aja deh Pak. Saya pilih pintar. Mungkin apa ya? Kenapa? Waduh, nggak, saya kalah berarti. I think why pintar ya? Pintar yes. Bisa memberikan, membentuk sesuatu yang lebih untuk dunia ini, untuk orang sekitar kita, untuk hidup lebih panjang gitu ya. Kalau lucu hanya menghibur sesaat gitu kan ya. Nah itu kalau kata saya. Bukan masalah lucunya ya, isi pria. Masalah saya kesenangan sesaat. Iya, nggak apa-apa. Membuat sesuatu yang lebih secara jangka panjang ya. Itu pendapat saya, bedanya di situ.
Ya, sama seperti senang makan enak atau senang jalan-jalan keluar, jalan-jalan ke tempat yang bagus. Kalau menurut saya makan enak itu hanya sesaat. Kalau jalan ke tempat bagus, menurut saya orang tersebut bisa, anak saya atau kita bisa pandangannya berbeda. Jadi saya lebih mending jalan tempat bagus daripada makan enak. Gitu. Kalau saya pandangannya gitu. Selalu berpikir sesuatu yang jangka panjang, yang lebih membuat sesuatu yang lebih bagus. Gitu ya. Gitu. Ya, lebih berguna, intinya bermanfaat lah ya. Yep. Jadi orang pintar itu percuma pintar kalau tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ya, setuju. Pak, nah itu setuju ya. Kalau orang pintar hanya demi gelar doang ya. Banyak ya orang pintar demi gelar iya, doang. Kan orang pintar iya. Demi sok jago ke orang lain. Ya, orang pintar iya. Demi apa? Demi apa namanya? Demi menunjukkan luar biasa sendirinya, kata saya itu bukan pintar yang benar gitu ya. Ya, saya setuju sekali sama pendapat Bapak. Jadi jadi orang terlucu seperti saya itu tidak penting ya. Pentingnya buat menghibur doang, hanya sesaat. Ah, bukan tidak penting. Pilihan kan, kamu harus pilih satu kan? Kalau milih satu ya mau enggak mau harus pilih satu dong, enggak bisa pilih semuanya kan. Oke, okay, thank you ya, Pak. Kita lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Bapak pilih salah satu lagi, mending apa? Aduh, nah gara-gara keasikan kita curhat, Pak. Bapak saya lupa dengan aturan kita, nah bunyi lonceng dulu, Pak. Iya. Ya, oke, okay, lanjut ya, Pak. Pertama, mending apa? Jadi orang pelupa parah atau jadi orang pengingatnya luar biasa lama sekali? Jadi orang apa? Satu, pertama pilihannya jadi orang apa? Jadi orang pelupa parah. Jadi orang pelupa parah atau jadi orang pengingatnya luar biasa lama sekali? Bapak pilih yang mana? Aduh, salah satu. Wah, susah ini, Pak. Singkat. Oh iya, Pak, singkat ya, Pak. Sudah Pengingat deh, supaya ya pengingat, kenapa pengingat, saya kasih tahu kenapa, kalau perlu paham. Hidup itu terdiri dari momen-momen, ataupun waktu-waktu yang luar biasa yang tidak bisa diganti, dan kita tidak bisa balik lagi dalam hidup ini ya, kadang-kadang ya. Makanya saya mengingat, hidup itu tuh pada waktu itu tuh kayak gimana gitu. Saya ambil contoh gitu ya. Pas saya bawa orang tua saya kebetulan pergi gitu ya. Ke tempat, satu tempat di mana orang tua saya sejak kecil pengen pergi ke tempat itu gitu ya. Dan saya masih ingat pas waktu pergi ke tempat itu, kebetulan kita di mobil, kebetulan di sekitar kita banyak sekali binatang-binatang ya, kebetulan gitu pada waktu itu. Dan orang tua saya ketawanya ya, senengnya melihat binatang itu, sama saya perasaan saya nggak bisa saya ganti ya dengan apapun gitu ya. Jadi saya mau inget terus perasaan itu ya, karena menurut saya itu adalah inti dari dunia ini gitu ya. Jadi di mana kita bisa membawa suatu waktu di mana waktu tersebut luar biasa gitu ya. Makanya kata saya, kalau kamu ada waktu lagi dengan keluarga lagi dekat gitu ya, itu kamu kalau bahasa Inggris treasure, kamu harus benar-benar apa ya, rasakan benar-benar kalau peluk keluarga itu dipeluk, dirasa gitu ya, karena momen kayak gini susah. Pokoknya susah diganti. Pokoknya penuh dengan perasaan yang tulus ya, Pak. Ya. Pokoknya berbicara tentang perasaan itu dalam banget. Ya, setuju. Gak bisa diganti. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Yuk. Kita masih ada banyak pertanyaan ini, Pak. Tenang aja, Pak. Tenang, aman. Kalau Bapak pengen curhat-curhat, nanti hubungi WA saya, Pak. Gampang. Boleh. Kalau curhat-curhat di WA di Sipri bisa gawat nih. Yuk, Sipri, silakan. Kenapa? Oke, okay, lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya kita bunyiin dulu sesuai, nanti lupa lagi kelamaan curhat. Ya.
yang bisa pergi kemana saja. Oh, ya, bentar dulu. Bisa pergi kemana saja atau bisa baca pikiran orang lain. Coba, gimana? Oh, pergi kemana aja lah. Cara berpikir orang lain, who cares, right? Hidup mah jangan demi orang lain, okay. Harus demi kebenaran yang di atas. Hanya asal benar yang di atas, tenang aja gitu. Ya, pergi kemana aja kan fun, kan bisa pergi. Iya, saya nggak suka juga nih poin hidup orang kalau kurang kerjaan kali. Mending ngurusin kita menata hidup yang ya, baik. Ya, ngapain pikiran orang lain? Peduli amat orang lain mau pikir saya gila. Kalau kita yakin kita nggak gila, kita melaksanakan yang benar. Emangnya gua pikirin gitu kan ya? Don't worry about what other people think. Kalau bapak kan mikirnya terserah orang mau mikir kayak gila. Kalau saya sih nggak apa-apa. Nggak heran lagi kalau saya memang gila dari lahir, Pak. No, but gini ya, kadang-kadang orang Indonesia ya, kita sebagai orang Indonesia, terlalu banyak jaim. Jangan peduli image-image apa, no need gitu ya. Kalau misalkan keluarga sebelah pakai mobil, kita harus beli mobil. Keluarga skala sebelah pakai jam, kita harus beli jam. No need gitu ya. Yang penting kamu suami istri, anak, dekat, sayang, kita kerja keras demi anak untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Udah. No need who give a shit other people think. Gue gak peduli orang lain pikir apa. Emangnya gue pikirin. Gue juga gak peduli sama dia. So, okay. So ini, no need what other people think. Lo gue. Intinya, lo gue pokoknya. Bukan maksudnya lo gue. Oke, okay, gitu, lanjut lagi dengan... Yuk, terus. Oke, lanjut lagi. Aduh, dikejar waktu deh kita ini. Nah, di penjara satu sel sama Bill Gates atau makan bareng sama Adolf Hitler? Wah. Holy shit. Penjara satu sel sama Bill Gates. Kenapa? Bill Gates itu orang yang di berapa tahun yang lalu, 15 tahun, dia udah buat perusahaan paling besar di dunia, dia bisa dalam waktu dia sudah apalagi top-topnya, dia keluar dari perusahaan itu. Dan dia langsung uangnya semua pakai untuk kegiatan sosial demi membuat dunia ini lebih bagus. Ya. Kata saya, sekelas. Okay. So, definitely Bill Gates, Adolf Hitler, orang gila. Makanya sama dia bisa dibunuh. Okay. Gue gak... Oke. Okay. Ya, kita setiap pemikiran ya, Pak. Mending kita di penjara sama Bill Gates berpikirnya lebih gimana gitu, lebih untuk manusiawi, lebih sosialnya. Oke. Okay. Lanjut lagi ya, Pak. Iya. Saya sering lupa loh, Pak, karena aturan kita waduh kayak enggak konsisten sekali saya. Mohon maaf ya, masih abal-abal. Kita bunyikan lagi. Oke. Okay. Mending apa kalau ada mesin waktu pilih 500 tahun ke depan atau pilih 500 tahun ke masa lalu? Sure. Gimana? Pilih apa? Satu? Mending pilih seandainya ada mesin waktu nih. Bapak pilih mau ke masa lalu 500 tahun ke masa lalu atau 500 tahun ke masa depan? Masa depan. I think kita dunia akan lebih baik lagi. Hanya kitanya sendiri harus mau membuat dunia lebih baik lagi. Jadi saya sih an optimist ya. Saya percaya dunia akan lebih baik lagi. Ya. Tapi ya kita harus sadar gitu. Menurut saya kayak COVID-19 ini adalah kayak mengingatkan ya apa. Tanah air kita, dunia ini mengingatkan, lu jangan main-main gitu ya. Jangan kurang ajar ke dunia ini, kita harus merubah cara hidup kita gitu ya. Merubah kita untuk menjadi orang lebih baik lagi gitu ya. So, dunia akan lebih baik lagi. Of course saya pengen ke depan daripada ke belakang. 500 tahun ke belakang, kita masih zaman 1500, kita apa Portugis baru datang ke Indonesia atau baru Indonesia baru mulai dijajah. Saya nggak mau itu. Saya juga nggak mau, Pak. Saya nggak mau.
Kalau apa ini jajah ini, lagi nggak mau saya mah. Ke masa lalu berarti saya nggak om on dong. Iya, yuk. Oke, lanjut lagi Pak, masih ada pertanyaan lagi nih. Sip. Mending apa? Oke, kita bunyikan dulu nih. Mending apa? Tidak bisa makan daging apapun atau tidak bisa makan sayuran apapun? Waduh, itu susah. jawabannya salah, saya tahu ya. Saya nggak, saya suka daging loh. Aja gitu. Saya suka daging, jadi kalau bisa, saya bisa makan daging gitu ya. Padahal sebetulnya seharusnya jawabannya adalah sayur gitu ya. Padahal sayur lebih sehat, tapi saya orang suka makan daging, jadi ya apa boleh buat jawab jujur aja. Kalau bisa makan daging terus, jangan sampai sayur terus. Oke, terima kasih Bapak, itu pertanyaan terakhir. Nah, jadi sebelum kompetisi ini kita tutup, kita akan ada kompetisi, sebelum acara ini kita tutup, kita akan ada kompetisi yang langsung disampaikan oleh narasumber kita yang berinisial RS, yaitu Bapak Ronald Sarja. Oke, baik Pak, silakan Bapak ingin menyampaikan tentang kompetisi. Oh, kompetisi? Saya harus menyampaikan. Iya, Bapak kopi sudah belum? Iya. Saya malah belum kopi. Ah, nah ada di layar nah. Ya, mungkin saya pengen cerita aja sedikit gitu ya. Ayah saya sama ibu saya sendiri di Bandung ya, jauh dari saya kebetulan sama keluarga saya di Singapura dan saya tidak bisa datang ke Bandung. Padahal ayah saya tanggal hari Senin itu April 6 ulang tahun, ya ulang tahun yang ke-86. Saya pengen aja membuat semacam kejutan untuk ayah saya supaya pas ulang tahun itu ada kejutan sesuatu yang beda gitu kan. Biasanya kita kan kalau ulang tahun ketemu, kita ngumpul gitu. Sekarang karena kita nggak bisa ngumpul, saya pengen ada kejutannya. Jadi minta bantu teman-teman kalau misalkan bisa buat video sedikit untuk memberikan selamat ulang tahun ke ayah saya. Nama saya, ayah saya Pak Hadi Sutarja. Ulang tahunnya April 6. Ya tolong kalau misalkan buat video gitu ya. Video apa, mau dansa ubur-ubur sama-sama untuk ayah saya gitu kan ya. Nyanyi bareng untuk ayah saya gitu kan ya. Joget bareng. Tolong kasih tahu aja. Kamu dari Buma mana gitu ya? Dari saya siapa? Dari Buma apa? Selamat ulang tahun gitu Pak Hadi. Untuk ulang tahun 86 semua saya selalu ya. Atau yang ngomong Sunda bisa ngomong nyanyi lagu apa? Lagu Sunda gitu kan misalkan apa? Eis atau Es Lilin gitu juga boleh gitu kan ya. Silahkan aja gitu kan ya. Papa mama saya. Itu aja minta tolong dari teman-teman. Kirim ya, itu April 4 sebelum jam 5 ya, ada hadiah sedikit-sedikit supaya happy-happy aja. Terima kasih semua teman, thank you. Iya, oke, baik, saya beritahukan lagi kepada semua teman-teman atau semua audiens yang hadir di sini, kompetisi ini hanya diberikan waktu 1 hari saja, paling lambat jam 5 sore waktu Indonesia Barat sudah tutup ya, semuanya dikumpul itu. Untuk pemenang kompetisi ini hanya akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp200.000. Lumayan loh ya. Buat jajan-jajan hemat-hemat karena di musim seperti ini. Oke, Bapak. Ya, thank you banget semua. Dalam kesempatan ini saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya mau berbincang-bincang langsung atau mau ngobrol bareng terus mau berbagi juga sama teman-teman yang lain. Tidak lupa juga saya ucapkan salam kepada semua yang hadir di sini, khususnya yang ada di aplikasi Zoom, semua manusia Buma yang luar biasa, tetap semangat ya menjalani aktivitasnya meskipun kondisi kita sekarang lagi
pokoknya semua, bukan hanya kita, tapi semua publik merasakan semua ini, kesedihan salah satu dari dampak virus corona. Oke. Baik, sebelum kita tutup, kita akan joget bersama nih. Ditutup dengan main TikTok. Bapak juga harus ikut ya. Oke. Okay. So, how do you want me to do it? Ntar ya, saya ambil, saya keluarin. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, yang lainnya berdiri dong. Nah, gue yang berdiri. Ya. Mana ya? Tidak jauh. Ya. Siap ya. Ikuti gayanya. Waduh, susah banget. Ini susah banget. Pulang. Oke, terima kasih. Thank you. Atas partisipasinya. Nantikan aktivitas lainnya hanya ada di Jajah Flix. Jaga jarak, kita tetap fix. Oke. Okay. Baik, saya Muhammad Sipri, host yang paling ulala manja, penuh cinta, mengundurkan diri. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan semangat pagi. Halo, yang dari. Halo, terima kasih sudah stay mantap saya.